Terima kasih Metro di Malaysia. Baru-baru ini Kementerian Wanita Pembangunan Keluarga dan Masyarakat bukan saja sentiasa memberikan usaha untuk memperkasakan pelibatan wanita dalam setiap bidang. Mereka juga sebenarnya telah berkolaborasi dengan sebuah syarikat penerbangan dalam satu kempen yang berbunyi Girls Can Do Anything. Wanita boleh membuat apa sahaja. Jadi ini merupakan apa yang ingin saya kaitkan dengan segmen kita untuk kali ini. Bila mana pagi ini kita dapat berbicara dengan seorang usahawan wanita yang baru-baru ini memenangi anugerah Tokoh Sri Kandi Tun Putih. Selamat datang Puan Umulhani Haris. Ini merupakan satu anugerah yang diterima dalam 2 bulan sebelum ini. Ya, betul. Puan Hani seorang yang sangat terlibat dalam bidang kabel atau dalam pakar dalam pemasangan kabel. Okey, saya tidak wakal. Okey, macam ni. Saya terlibat secara langsung untuk macam pekerjaan lelaki. Biasa kita dengar telekomunikasi terlibat lebih kepada lelaki. Outdoor kan. Okey, pada saya benda ni satu cabaran dan saya berterlibat secara langsung bukan dalam bidang saya dan saya mencuba sesuatu yang baru. So kalau dalam ICT ni biasa kita dengar lelaki. Ya, biasanya untuk outdoor, kalau tech support dia mesti lelaki. Mesti lelaki kan. Okey, untuk saya sebenarnya bagi saya, kalau lelaki boleh buat, kenapa saya tak boleh buat? Apa yang membawa kepada pemilihan bidang tersebut? Okey, saya sukakan cabaran. Saya sukakan cabaran. Saya tak suka jenis, tak suka duduk diam. Setiap masa saya rasa macam ada something saya nak buat. So, ada something saya nak belajar. Setiap hari saya belajar. So, inisiatif saya terlibat dalam bidang ni adalah bermula daripada suami saya. Okey, bermula murak daripada suami saya. Saya lihat benda ni boleh pergi jauh. Kenapa wanita tidak boleh buat? Sedangkan benda ni lelaki sangat simple. Bagi saya, kalau lelaki boleh buat, kenapa saya tak boleh buat? So, di dalam bidang ICT yang daripada saya tidak tahu apa-apa tentang kabel. Dan juga sistem isyarat. Sistem isyarat. Tapi saya belajar dari satu tahap ke satu tahap. Puan Hani juga terlibat dengan Sukansi 2017. Okey, saya ada terlibat sedikit di bahagian untuk telekomunikasi Sukansi. So, alhamdulillah untuk di setiap lokasi-lokasi untuk kita memeriahkan lagi perhubungan untuk telekomunikasi kan dalam bidang kabling. So, alhamdulillah berjaya. Proud to be Malaysian jugalah. Jadi ini bukan sahaja satu bidang kerjaya, malah dapat menjadi salah satu dalam acara bersejarah negara. Ya, saya rasa jadi satu penyumbang walaupun saya bukan terlibat sama, tapi saya rasa jadi salah satu penyumbang lah. Sebab kalau tak ada sistem kabling juga tak ada sistem isyarat. Ramai yang tidak tahu tentang kejayaan atlet kita yang mereka berbati-batian. Ya, untuk berhubung dalam betul kan. Sepanjang terlibat dalam bidang perkabelan dan juga sistem isyarat ini, apa antara cabaran utama yang diatasi, apakah dari segi teknikal semata-mata ataupun dari segi cabaran dari segi mental juga? Okey, cabaran dari segi mental adalah dari segi pekerja. How to nak manage pekerja you. Dari segi pekerja, sebab saya adalah seorang wanita dan pekerja-kerja saya adalah seorang perempuan, lelaki, sorry. So kita terpaksa lady boss. So benda kat situ kita kena jadi macam mereka. So kita terlibat samalah, macam kalau mereka lelaki dia punya passion lain, kita passion lain. Tapi saya terlibat sama mereka lah. So cabaran lain adalah menguruskan mereka. Dan kita sentiasa duduk di luar. Berjumpa dengan orang-orang lelaki lah. Sebab memang biasanya didominasikan oleh dan bila ada mungkin rakan-rakan wanita yang bertanyakan kepada Puan Hani, macam mana kerja dalam bidang macam ni, apa jawapan yang paling selalu diberikan kepada mereka? Saya cakap kalau lelaki boleh buat, saya pun boleh buat. Benda yang saya rasa benda tu satu cabaran. Kalau kita sukakan cabaran, apa saja yang kita rasa kita nak buat, kita buat. Adakah suami Puan Hani juga dalam bidang yang sama? Ya. Okey. Jadi bagaimana ini boleh menjadi kelebihan ataupun kadang-kadang boleh jadi berdebat juga? Kerana saya sering berdebat. Saya sering berdebat. Suami ada di sini hari ini? Ada. Juga sering bertukar-tukar pendapat dari segi teknologi? Selalu. Saya sering bertukar pendapat. Kadang-kadang, tapi pada saya, saya lebih berasal daripada bahagian management. So, saya akan gabungkan apa yang bahagian untuk kabling dan management, kita gabungkan. Idea saya dan idea dia. So, kita akan bersatulah. So, kalau pada saya, kadang-kadang ada benda yang kita tak boleh nak pergi. Kita tak pergi. But on the part of the, untuk management,
bagi kat saya lah untuk etikal pada dia. Tapi pada saya, kalau dia boleh buat, kenapa saya tak boleh buat? Sebenarnya kita ingin tanya lebih lagi tentang penglibatan Puan Hani dalam sukan KL 2017 ini. Secara spesifiknya, apa yang boleh digambarkan kepada mereka yang tidak begitu mahir dalam sistem perkabelan dan juga sistem isyarat? Sebenarnya kalau biasa untuk anak-anak muda, mereka hanya tahu menggunakan, saya rasa anak-anak muda sekarang sama anak dengan anak saya pun dah pada main gadget, everything kan. Sometimes they don't know apa function sebelum kita dapat internet tu. Daripada satu sistem sampai kita biasa tahu on fingertips. Tapi sebelum sampainya satu-satu infra ataupun internet kat kat rumah kita ke ataupun di mana-mana kita duduk atau wifi pun saja, itulah bidang yang saya cuburi. Dan pada anak muda sebenarnya bagus. Jangan kata hadap komputer tapi tak tahu di mana datangnya hasil tu. Kalau disebut fiber, kalau saya rasa mana-mana saya rasa kalau kita keluar dekat mana-mana cakap fiber optik. Sering kita dengar tapi tidak dapat menggambarkan bagi mereka yang bukan dalam bidang ini. Yes. Pengalaman yang paling menarik sekali sepanjang terlibat dalam bidang ini. Pengalaman saya untuk 2017 ni adalah satu pengalaman yang mengujudkan. Tapi yang sebelum tu saya terlibat bermacam-macam program kabling. Maksudnya saya terlibat untuk melihat tower yang terlalu tinggi tidak pernah saya sampai. So kita pergi ke lokasi-lokasi yang pendalaman yang tak ada signal. Kita mengenali untuk kabel, sebenarnya kabel kita laluan satu dunia ni menggunakan laut. So ramai anak muda macam cakap, kenapa kadang-kadang kita telefon tak dapat internet, lost everything kan. Delay lah 7 saat. Bila diberitahu tentang anugerah tokoh Syukandi Tun Putih ini, apa yang terlintas di fikiran Puan Hani? Saya rasa benda tu dihargai. Sebagai seorang wanita kan, kita tak dihargai. Kita tak ada channel lain untuk dihargai selain orang yang menampakkan kita punya talent. Di mana lelaki boleh buat sesuatu tu, saya boleh buat. Maksudnya di mana perempuan, saya rasa ramai lagi wanita dalam Malaysia ni dan dunia pun. Orang kata apa saja lelaki buat, mereka mampu buat. So pada saya anugerah ni sangat berterima kasihlah kepada juga kepada Sekandi Malaysia sebab mengangkat saya untuk menjadi usahawan yang diangkat sebagai tokoh Tun Putih. So terima kasih mereka dan terima kasih kepada mereka yang banyak membantu saya belakang, suami, anak-anak, family. So tak ada mereka, tak ada juga saya. Mendapat kejayaan itu ataupun meraih kejayaan itu satu pengalaman manis, tapi mengekalkan kejayaan itu juga satu perjalanan yang baru. Bagaimana penerimaan anugerah ini memberikan motivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi selepas ini untuk Puan Hani? Bagi saya, saya ingin melahirkan seseorang sama ada staf saya ke. Maksudnya kalau mereka berhenti di tempat saya, maksudnya mereka menjadi usahawan seperti saya. Kalau tidak membuat kabling, mungkin mereka menjadi satu usahawan wanita dari segi menjahit, dari segi apa saja. Tapi passion mereka, tapi why not kalau ada wanita-wanita yang di luar yang menginginkan seperti saya, why not to welcome to our company untuk bersaing sama juga. Tu keluhuran seorang pemimpin ni biasa kalau kadang-kadang ada yang naik seorang tapi dia tak bawa anak-anak buah dia. Puan Hani dan anak-anak buah juga naik sama berjaya. Terima kasih Puan Hani.